Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan berbincang mengenai bab 5 iaitu tirim. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok sub topik 5.1 jirim dalam alam. Okey, jadi untuk standard pembelajaran 5.1.1 di sini murid mestilah boleh menyatakan bahawa hampir semua benda yang wujud dalam alam adalah jirim. Kemudian kita akan tengok nanti jirim ini ada beberapa syarat untuk menjadikan dia ianya adalah jirim. Jadi apakah jirim? Jirim adalah hampir semua benda yang wujud di sekeliling kita. Contoh ini diberikanlah. Kita ada macam-macam benda di sini. Ada beg, ada bola, ada siling, ada kereta, ada kuali dan macam-macam lagi. Jadi, kita boleh katakan secara kesimpulannya adalah jirim adalah hampir semua benda yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita tengok yang lebih detail mengenai contoh jirim. Yang pertama kita ada tanah. Tanah yang ada pada bumi merupakan jirim. Manusia adalah jirim. Haiwan adalah jirim. Air adalah jirim. Tumbuhan adalah jirim. Batu adalah jirim. Udara juga adalah jirim. Jadi kenapa? Kenapa contoh-contoh ini dikatakan sebagai jirim? Kita tengok apa syaratnya untuk menjadi jirim. Jadi sekarang kita tengok pada standard pembelajaran 5.1.2, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh membuktikan bahawa benda hidup dan bukan hidup mempunyai bising dan memenuhi ruang. Jadi ini sebenarnya adalah dua syarat untuk menjadikan sesuatu benda itu sebagai jirim. Ianya mestilah mempunyai bising. Boleh ditimbang menggunakan neraca dalam unit kilogram atau unit gram dan sebagainya, dan juga mestilah memenuhi ruang, boleh memenuhi ruang. Okey, jadi jirim adalah semua bahan di sekeliling kita yang mempunyai jisim. Jisim ini kita belajar ditarifkan sebagai kuantiti jirim di dalam sesuatu benda. Contoh diberikan pada kita di sini antara bahan-bahan yang mempunyai jisim. Kita ada yang pertama sekali bulu pelepah. Yang kita tahu sangat ringan, tapi walaupun ringan ianya masih mempunyai jisim. Kemudian kain. Kuala, kain baju dan sebagainya juga mempunyai jisim. Dan ini adalah batu-batu yang ada di sekeliling kita juga merupakan jisim. Okey, syarat kedua untuk sesuatu ditarifkan sebagai jirim adalah ianya mestilah mempunyai ruang. Jadi semua bahan di sekeliling kita yang memenuhi ruang memenuhi syarat yang kedua untuk ditarifkan sebagai jirim. Contoh diberikan di sini. Kita tengok sini ada banyak balon yang terbang di udara. Dan balon ini menggunakan udara. Udara yang terperangkap dalam balon ini. Maka ini membuktikan bahawa udara, gas dan sebagainya juga boleh memenuhi ruang. Jadi secara umumnya, gas ada jisim, gas ada ruang, maka ianya juga dikira sebagai jirim. Jadi jirim, syaratnya ini, yang pertama, untuk menjadi sesuatu jirim, mestilah mempunyai jisim. Dan yang kedua, mestilah memenuhi ruang. Okey, jadi jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dan jirim mempunyai jisim dan isi padu. Isi padu ni datang daripada mana? Datang daripada ruang. Secara umumnya isi padu ni bergantung kepada bentuk benda lah. Untuk kita buat kiraan matematik untuk mencari isi padunya. Okey, kemudian jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil, terpisah dan sentiasa
bergerak. Jadi ini adalah teori kinetik jirim, di mana semua jirim terdiri daripada zarah-zarah kecil yang terpisah, yang diskrit, dan sentiasa bergerak bergantung kepada kuantiti tenaga kinetik yang dipunyai oleh bahan-bahan tersebut. Kalau tenaga kinetiknya tinggi, contohnya untuk gas, maka zarah-zarahnya akan sentiasa bergerak laju jauh di antara satu sama lain, dan mempunyai ruang yang besar di antara mereka. Dan jika ianya adalah kekal, ianya hanya akan bergetar pada tempatnya sahaja, dan zarah-zarahnya rapat-rapat di antara satu sama lain. Dan untuk cecair, dia berada di pertengahan di antara kekal dan juga gas. Jadi kita berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.